Yo, balik lagi bersama gue, Juan Anderson, dan kali ini gue bakal mainin Lumber Tycoon 2. Okay, bro, gue udah ada di dalam game bersama orang-orang kurang kerjaan ini. Ini gimana deh? Kayaknya tadi gak kayak gini deh. Ya bro, kali ini kita bakal ke Volcano. Di sana kan ada jalan yang ke bawah itu. Nah, kita berlima pengen nyoba ke sana. Jadi yang bakal kita bawa itu kayu panjang. Mungkin bawa berapa enaknya? Dua kali ya? Oh, berenam ya? Iya, berenam. Surya gak kehitung. Cia. Lu gak kehitung, Sur. Iya, jadi kita bakal siap-siap dulu. Bawa beberapa kayu panjang dan kita bakal ke dalam sana. Oke, kita udah nyampe di depan goa. Cuman kita bingung cara masuknya gimana. Iya, mobilnya. Aduh, kocak nih. Penting. Semoga sih kita bisa masuk dan berhasil lah di dalam. Iya, Surya teleport udah nyampe atas dia. Iya, lo balik lagi ke mobil. Jadi yang mau tanya cheatnya apaan, tanya sama Surya cheatnya apaan. Gua nggak tahu. Ya. Surya itu tuh bengkelnya cheat tuh, semua cheat ada di dia. Tapi bayar. Bayar. Duluan bang. Duluan gimana? Banyak bayar. Okay, kita masuk dan doain berhasil. Aduh, mampus lu ya. Gimana beloknya ya? Oh, bisa. Den. Ini kayunya nyangkut. Langsung gonceng gua, Kak. Mana nih? Jangan jatuh ya. Eh, hey, jalan lah. Jangan jatuh ya. Ya. Cepet. Bener. Ambil buruan. Enggak bisa. Lu orang di mana sih? Ya, Surya curang banget dah. Yo, bisa. Yey. Gua masih butuh. Ayo, Kak, cepet, Kak. Darahnya naik turun nih. Yah, gua nyemplung. Oke. Kita bakal balik lagi ke sana aja. Yo, percobaan kedua, gua naik mobil, Dodi jalan. Oh, batunya banyak banget dah. Ini batunya bisa dihalangin enggak? Ya, mobil gua jatuh. Batunya gosok dong. Kalau udah nyampe, darahnya masih berkurang enggak? Dari dalam enggak berkurang. Surya udah nyampe, kaget gua. Sur, ke depan gua, Sur. Sur. Lu mana, Sur? Dia udah nyampe sana. Lah, kayunya mana kok hilang? Ya, Dendi kayunya ditabrak. Kok kayu gua yang tadi hilang, Sur? Bakar kelamaan di lava. Itu bawah nih, yang darahnya masih banyak. Tolong. Surya, Surya nyemplung. Dar bawah dar. Kayu yang tadi gue yang ngilangin. Gue jatohin tadi. Ya, dijatohin sama dia.
Ini nih bangun tuh. Di atas ini. Help. Ayo to go. Aduh, gua enggak bisa bawa. Gua enggak bisa bawa. Ye. Anjrit. Tolongin gua bisa bawa. Ini gimana ini? Mati gua. Dada gua mepet banget. Tangan. Gila, batunya banyak banget, gila. Anjir pakai mobil enggak? Eh, anjir pakai mobil. Lu masih banyak aja, Sur. Ya gua mati. Apa? Anjir pakai mobil deh. Gua dorongin batunya nih. Misi, gua mau lewat. Dorongin batu volcano. Maksudnya apa dah? Ya, gua mau nyemplung enggak hoki. Ya, loncat. Mobilnya buat ganjelan aja, Bang. Ganjel itu batu. Buset, ini batu banyak banget dah. Edar jangan diituin biar buat ganjelan. Bang Dun bawa nih. Mas darah masih banyak. Dari ujung, Bang. Ya. Nah, ya, gitu. Ya. Buset. Buset. Ini batu enggak habis-habis. Gue mati aja buruan lu. Luwut bro, susah juga. Enggak keangkat. Udah ada dua kali tuh di situ tuh. Buset. Ya udah, buset, gua mati dah. Ih. Kayunya ada, Bang. Ada di tengah jalan. Suri kakinya enggak ada. Oh iya lu. Sur, lu kenapa, Sur? Aduh. Wah, gua malah nyamperin batu. Oke. Loh, kayunya udah dibawa ya? Ya udah, Bang, udah masuk dalam. Oke. Siapa tuh mati? Ini Surya mati. Ya, kayunya nyemplung. Kubur, ye. Enggak, masih bisa diangkat kayunya. gua enggak bisa ngangkat. Gua enggak bisa. Jauh, Bang, jalannya ke sana. Ya. Ini truk siapa ini? Gua mati. Ya, Bluewood. Truknya respon. Bluewood gosong. Beli yang dingin-dingin dulu. Yo. Hajar, kita tembusin. Oh, yoi, FPS. Gua gandil nih. Ya, udah gua gandil. Jalan, lari. Buat ganjel. Sandar, lari. Buat ganjel batu. Ya, batunya ngalangin jalan gua. Ayo, jangan mati. Kayunya hilang? Hilang yang coklat. Ya. Panjang ada, Kak, yang keras sakti. Tinggal yang merah doang nih. Gak ada ya? Hilang nih. Iya, tinggal yang merah doang. Ini juga punya si Dodi nih. Harus bisa pindahin. Terus lapa. Abang, gua loncat ya. 1, 2, 3. Loncat di atas gua maksudnya. 1, 2, 3. Ayo loncat. Ya.
Nyemplung bareng. Oke. Iya, ketinggalan lo. Gue nyemplung. Udah jalan aja dah. Udah ada kayu gua tadi di situ. Gua nyemplung. Ganjil tuh, ganjil. Lihat. Ini gua ke atas nih. Cara ininya lagi kalau tadi sepi. Aduh, terpesat ngalangin. Respon, oi. Oh, jalan itu darahnya jadi segitu kalau jalan, buset. Saya sekarang ngangkut lagi. Terus di sana. Yah, kayunya kok hilang? Pokoknya kayunya buat loncat. Buat loncat, buat nyebrang. Lavanya hilang malah. Iya. Yah, kalau lava gue juga nyemplung. Oke, okay, bro. Balik lagi bareng gue. Dan gue lagi diculik sama Dodi. Dia pakai baju yang dibikinin Raka tuh, tulisannya Dunisme. Ya, kita gagal dari berenam, sekarang tinggal berempat. Dan kita menyerah. Kita menyerah, susah banget. Mungkin kedepannya bakal kita pikirin lagi strateginya biar bisa masuk ke sana. Jadi episode kali ini cukup sekian dulu aja kali ya, bro. Nanti bakal dipikirin lagi deh pasti buat kesananya gitu. Jadi gue mau say thank you buat Raka, Dodi, dan Surya yang udah udah nemenin gue main. Suaranya mana? Bye. Ya bro, jadi jangan lupa untuk di like, komen di bawah, dan share video gue biar teman-teman kita semakin banyak. Dan bye bye.